Assalamualaikum, welcome to my channel. Di video kali ini aku akan bikin botol bekas menjadi vas bunga. Nah, ini botol bekas minuman sirup marjan yang aku rendam dulu di dalam air untuk melunakkan kertasnya yang bisa supaya bisa aku bersihin. Nah, ini nanti aku bersihin ini kertasnya. Nah, udah aku bersihin dulu sebelum aku semprot. Lap. Nah, aku akan cat semprot. Ini aku punya cat semprot warna merah dan emas. Yang pertama aku akan cat dulu yang ini warna merah. Aku cat sampai dia botol. Siap aku hias. Oke, kita aku akan menghias warna yang emas dulu, baru warna merah.
udah aku potong kecil warna-warni, ada hijau, putuan, kuning, ada ungu. Nah nanti aku akan lem satu persatu di botol ini. Selesai deh botolnya, udah jadi cantik deh. Sorry, kamera terbalik. Ini dia hasilnya. Bagus bukan? Nah, cantik kan? Yang nonton video ini jangan lupa like ya, subscribe and comment dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan bikin sendiri di rumah ya.